disel di kantor polisi sebab menyebabkan resah tetangga sekitar. Kami apresiasi kepada Aulia dan CSR-CSR lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan terapung jiwa. Orang dengan gangguan jiwa atau DGJ tidak seharusnya dikucilkan. Mereka memiliki hak untuk hidup layaknya manusia normal lainnya. Di Banyuwangi, ada warga LDI yang meramut ODGJ hingga mandiri dan bisa diterima masyarakat. Dialah Jamilah. Ibu rumah tangga yang memiliki 14 orang anak ini pada awalnya memulai usaha kue kering khas Banyuwangi di bawah payung Ude Aulia sejak tahun 2000. Lewat usaha yang berbentuk padat karya itu, ia mempekerjakan 35 orang masyarakat sekitar. Baru pada tahun 2015, ia mempekerjakan pasien dengan gangguan jiwa. Saya seorang ibu rumah tangga, terus saya mungkin merintis bekerja ini sejak tahun 2000. Ude ini saya kasih nama Ude Aulia, sesuai dengan kelahiran anak saya yang kelima yang namanya Abdul Aziz Sultan Aulia. Jadi saya kasih nama Aulia. Jadi saya alhamdulillah sudah mempekerjakan tetangga sekitar saya di sini yang butuh pekerjaan, mungkin saya ya butuh tenaga mereka, mereka juga butuh pekerjaan. Saya tampung di sini kurang lebih 35. Assalamualaikum, Baten. Di Banyuwangi sendiri, kasus ODGJ terbilang tinggi dan keberadaannya meresahkan masyarakat. Ada tetangga sekitarnya yang menjadi penderita ODGJ. Salah satunya adalah Sumartin. Gue ternyata tiang, gak ternyata. Cepetan buat bisnis, kok. Pelakunya bagaimana? Ya, alhamdulillah. Dari yang sebelum ada pembinaan atau saya jadi ibu asuh, pernah kok beliaunya itu sampai disel di kantor polisi sebab menyebabkan resah tetangga sekitar gitu. Pernah disel di kantor polisi mungkin satu hari satu malam, mungkin karena membuat resah tetangga sekitar. Alhamdulillah berkat kepedulian pemerintah dan saya sebagai ibu asuh mungkin bisa membantu perilaku beliau lebih bisa dikendalikan dan lebih bisa diatur, lebih aman. Ada peningkatan, memang ada peningkatan. BP itu apa katanya? Jamilah prihatin terhadap konflik yang terjadi antara penderita ODGJ dengan warga sekitar. Supaya konflik berhenti, ia melakukan pendekatan terhadap penderita ODGJ hingga meluluhkan hati tetangganya itu. Ia bahkan memberikan mereka pekerjaan membuat kue supaya bisa mandiri dan diterima masyarakat. Jadi saya mungkin sebagai penjembatan masyarakat sekitar dengan ODGJ, soalnya masyarakat sendiri kalau langsung kres sama beliau, kres, nggak ada titik temu. Soalnya masyarakat maunya baik, tapi cara memperbaiki itu yang kurang dipahami sama masyarakat sekitar. Begitu. Kalau kita tahu karakter dan apa yang dia mau ODGJ, insya Allah masyarakat aman-aman aja. Gitu. Ya, harusnya masyarakat lebih memperhatikan atau lebih prihatin agar tidak menjadikan kambuh lagi begitu. Mempekerjakan ODGJ bukan perkara yang mudah. Mereka butuh perhatian khusus karena mentalnya tidak stabil. ODGJ yang ditangani Jamilah
tidak boleh berdiam diri dan tidak boleh terlalu lelah. Terkadang jika disuruh kerja tidak mau, disuruh berhenti justru minta kerja. Adanya rutinitas pekerjaan untuk mencegah stresnya kambuh. Sama sekali nggak pernah marah dia. Paling ngasih tahu aja kadang ya ini, apa namanya. Bener loh, nggak pernah marah kok. Jamilah sama pegawai-pegawai gitu. Kadang-kadang dikasih tahu aja, jarang ya ngasih tahu. Maksudnya ngasih tahu nggak ini, nggak marah gitu. Apa yang dilakukan oleh Jamilah ini turut diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan lewat program Teropong Jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kerjasama dengan UD Aulia, Jamilah pun dimulai pada tahun 2017. Penilik Teropong Jiwa sekaligus Kepala Puskesmas Gitik, Eko Budi Cahyono mengapresiasi kegiatan Jamilah. Jika puskesmas mengobati ODGJ dengan obat, maka UMKM binaan memberikan terapi okupasi dan tindakan. Ini sudah menampung beberapa ODGJ. Salah satunya tadi sudah ada beberapa. Kami berharap kepada pengelola UMKM Aulia ini bisa terus berpartisipasi, bisa terus meningkatkan kerjasama dengan puskesmas kami, yaitu dengan kegiatan Teropong Jiwa ini. Karena tanpa UMKM, tanpa CSR, kita juga kesulitan, ya, karena ketika ODGJ sudah siap diperdayakan, kita juga nanti kesulitan, karena bagaimanapun puskesmas juga tidak bisa memposisikan atau memberikan anggaran untuk pembangunan atau mengembangkan UMKM secara sendiri. Jadi keterlibatan lintas sektor ini yang saya rasa cukup membantu sekali kegiatan Teropong Jiwa ini. Kami apresiasi kepada Aulia dan CSR lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan Teropong Jiwa ini. ODGJ sejatinya bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, meskipun dengan perhatian khusus. Mereka memerlukan kasih sayang, perhatian, dan aktualisasi diri. Inilah yang dilakukan Jamilah. Harapannya, dengan penanganan yang tepat, tidak ada lagi ODGJ yang mengalami sikap diskriminasi dan pengucilan. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.